Halo, ketemu lagi teman-teman. Hari ini kita ada kerjaan porting polish R25 ya. Ini mesinnya masih standar banget, kilometernya juga masih rendah. Yang punyanya pengen porting polish, pasang velocity stack, ganti ECU sama dial cap. Nanti proses step by stepnya saya videoin sedikit-sedikit. Kita ada proses pembongkaran, nanti tinggal bongkar mesinnya aja, tinggal buka head. Oh iya, ini piston kitnya juga nanti diganti baru ya. Oke, nanti kita lanjut. Nah, sekarang bongkarannya udah beres. Ini kita udah mulai naikin lagi. Kita lihat pistonnya, kita ganti baru semuanya. Piston ring beserta teman-temannya. Nih, portingnya juga udah beres. Sekarang kita lagi proses skir klep. Di skir biar oke lagi. Nah, nanti kalau mulai proses naiknya kita lanjut lagi ya. Oke. Nah, sekarang kita mau naikin headnya ya. Nanti kalau udah naik, kita lanjut lagi, oke? Nah, mesinnya udah naik ya. Kita lihat, kita ini lagi mau pemasangan velocity. Ini velocity-nya kita lihat. Terus sebelah, nanti sebelah lagi kita pasang. Oke, mesinnya udah nyala ya. Udah oke, nanti kita tinggal setting. Terus nanti dirapihin. Selesai, nanti kita coba. Lanjut. Nah, kita udah masuk tahap finishing ya, yang R25 kemarin. Ini kita udah ganti ECU Daytonanya. Sekarang kita kalibrasi dulu TPS-nya. Ini TPS-nya udah saya kalibrasi ya. Kita lihat 0, wide open, naik sampai mentok 100 ya. Kelihatan. Berarti TPS kalibrasinya udah oke. Sisanya kita tinggal remapping aja. Nanti kita mapping. Udah beres mapping baru kita tes, oke? Kita lanjut nanti ya kalau udah selesai.